sing marewegah kuwi yo nyeri. Panadol Ekstra cepat dan efektif redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dadi bisa lanjut manggung meneh. Ono ae rek, nyeri sing ganggu semangat. Panadol Ekstra cepat dan efektif redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dadi iso lanjut nyambut gawe. Panadol Klinik Cekatan bersama Jogja TV hadir kembali di hari kedua di Pasar Piyungan Bantul, Yogyakarta pada tanggal 25 dan 26 Februari 2024 dengan memberikan edukasi kesehatan serta cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Ayo Mirsa, salam Indonesia! Kembali lagi bersama saya, Sindia Rina. Dan masih dalam keseruan Panadol Klinik Cekatan di hari kedua. Kalau pemirsa lihat di belakang saya, ibu-ibu banyak yang mengantri atau masyarakat yang berada di wilayah Pasar Piyungan Kabupaten Bantul. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang dihadirkan untuk masyarakat. Ada cek kesehatan, ada juga edukasi kesehatan, dan gak kalah serunya ini ada live musik, lalu ada door prize menarik yang bisa didapatkan masyarakat yang sudah hadir di sini, dan ada guest star-nya juga di belakang sudah ada Dimas Tejo. Jadi penasaran dan pengen banget ikut kegiatan ini sampai akhir. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di acara Panadol Klinik Cekatan. Sukses dilaksanakan pada hari sebelumnya, kegiatan Panadol Klinik Cekatan berlanjut pada Senin 13 Mei 2024. Masyarakat yang belum sempat datang mengikuti kegiatan di hari pertama, hadir lebih banyak di hari kedua ini. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kesehatannya secara gratis, terlebih sebagian warga yang datang merupakan para pedagang pasar Piyungan. Sejak dibuka pada pagi hari, antrian warga sudah nampak memadati tenda Panadol Klinik Kesehatan. Acara ini diikuti oleh sekitar 400 lebih peserta yang melakukan cek kesehatan dasar seperti gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh kenalan gak nih? Boleh ya. Dengan siapa? Dengan Bapak Koni. Bapak Koni dan Ibu Temu. Ibu Temu, Pak Koni dan Ibu Temu sama Cynthia. Oke, hari ini mau ikutan acara Panadol Klinik Cekatan? Iya. Betul, jadi rencananya nih Cynthia mau ikutan Bapak Ibu buat kegiatan hari ini, boleh ya? Oke, dari pendaftaran, terus habis itu kita akan mendengarkan edukasi kesehatan, cek kesehatan juga, sama siapa tahu dapat rezekinya Pak, dapat door prize-nya ya. Oke, jadi kita hari ini mau seru-seruan bareng di Panadol Klinik Cekatan. Jadi jangan kemana-mana, kita mau barengan saya, Pak Koni dan juga Ibu Temu di hari ini tentunya. Kita langsung aja, let's go. Oke, siap. Ayo kita langsung ke sana. Ayo Bapak Ibu. Oke pemirsa, sekarang Pak Koni dan juga Ibu Temu sudah ada di meja cek kesehatan. Jadi dua-duanya lagi cek kesehatan. Ini lagi cek ada kolesterol, ada asam urat ya Pak ya. Ibu juga ternyata ada beberapa hal yang
dikasih resep juga karena tadi ibu juga agak sempat mengeluhkan beberapa hal ya gitu. Oke pak, pentingnya kesehatan bagi bapak sendiri seperti apa? Kalau tadi kan ibu sudah, kalau dari bapak sendiri gimana pak? Kalau saya itu kesehatan memang perlu sekali ya. Tadinya itu saya sering pusing-pusing. Oh gitu. Mata itu kalau melihat nggak kelihatan gitu. Oh, oke. Nah ini berhubung ada cek Panadol, saya mengikuti. Nah gitu, jadi nanti kan ketahuan nih ya. Gimana tensinya, terus itu gula darahnya normal atau enggak, sampuran kontrolnya gitu ya pak ya. Nanti akan dicek sama petugas yang ada di sini. Terus dikasih apa bu tadi bu? Ibu tamu dikasih apa? Oh ini ya, ada obatnya di sini ya. Nah gini, jadi kayak ada beberapa catatan dari petugas untuk nantinya kira-kira obat-obat apa yang memang bisa dikonsumsi untuk bisa menstabilkan kondisi tubuh ya bu ya. Oke, nanti bisa di sana gitu kan ya. Oke, tadi ibu temu sudah selesai. Kita nunggu Pak Koni selesai cek kesehatan juga. Jadi kita mau menikmati keseruan. Di belakang ternyata ramai banget nih pemirsa, banyak sekali untuk peserta-peserta yang antusias mengikuti acara Panadol Klinik Cekatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Panadol Klinik Cekatan. Hadirnya Panadol Klinik Cekatan ini sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin serta diagnosis tepat waktu. Edukasi ini melibatkan asosiasi kesehatan di masing-masing daerah, seperti Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Klinik Lokal. Oke pemirsa, kayaknya ini semakin siang antusias masyarakat yang datang ke Pasar Piungan ini semakin banyak. Ini bisa dilihat di belakang saya ini banyak banget ya, bahkan di pendaftaran pun juga masih banyak yang mengantri untuk bisa mengikuti acara Panadol Klinik Cekatan. Jadi untuk alur awalnya, para peserta atau masyarakat yang hadir di Pasar Piungan ini terlebih dahulu mendapatkan kupon yang memang sudah dihadirkan di beberapa flyer, lalu segera untuk bisa mendaftarkan diri ke tempat pendaftaran yang ada di depan. Setelah itu, para peserta juga bisa langsung duduk di kursi yang sudah disediakan. Ada satu kartu yang bisa dipegang oleh seluruh masyarakat yang datang, di mana kartu ini digunakan untuk mengecek kesehatan oleh petugas yang ada di sebelah sana. Jadi untuk kursi yang berada di sini, para peserta bisa mendengarkan edukasi kesehatan dari tim Panadol. Setelah itu bisa langsung cek kesehatan di sini. Jadi seru banget kan untuk kegiatan Panadol Klinik Cekatan hari ini di Pasar Piungan. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita masih menyajikan keseruan-keseruan yang dihadirkan di acara Panadol. Selain cek kesehatan gratis, peserta Panadol Klinik Cekatan juga mendapatkan edukasi tentang cara memilih obat nyeri yang tepat dan aman, yang disampaikan oleh apoteker. Para apoteker ini juga memberikan edukasi mengenai manajemen nyeri yang efektif, serta cara memilih obat nyeri yang tepat dan aman. Warga yang datang juga dapat langsung melakukan interaksi tanya-jawab dengan para apoteker, berkaitan dengan kesehatan hingga penanganannya. Sebenarnya parasetamol efek sampingnya sebenarnya sedikit, karena dia paling aman. Dia paling aman, aman di lambung, dan aman untuk kondisi pasien yang punya riwayat penyakit komorbid, seperti misalnya diabetes, hipertensi, itu aman. Begitu ya. Oke, kemudian yang punya sakit lambung juga aman dibandingkan dengan obat nyeri yang lain. Nah, tadi Mas Ejo bilang minumnya sebelum atau sesudah makan? Sesudah makan ya, betul ya. Minumnya sesudah makan, boleh diminum. Boleh nggak kalau diminum sebelum makan? Boleh. Jadi sebenarnya paracetamol karena dia aman di lambung, boleh diminum sebelum atau sesudah makan. Paracetamol. Itu loh Bu, Panadol biru isinya paracetamol. Yang Panadol biru isinya paracetamol ya. Kalau di hatiku isinya kamu. Ya. Ngono lho kok angel. Nek sing abang kuwi eneng kandungane apa mau? Kafein pinter. Ki bakul kabeh nek bodho diapusi sing tuku.
ada berapa jenis Panadol? Tiga, nggih. Tiga itu apa saja? Merah, kemudian biru, kemudian hijau. Nah, kalau yang biru isinya paracetamol biasa, kalau yang merah isinya ekstra. Nah, artinya ekstra itu apa, Bapak Ibu kira-kira? Ada tambahan kafeinnya ya. Jadi biar efeknya lebih terasa atau lebih cepat seperti itu. Kalau yang hijau biasanya untuk flu. Sambil menunggu nomor antrian dipanggil, para peserta dihibur dengan live music. Acara semakin seru dengan kedatangan Dimas Tejo, Yanti Lemu, dan Dewi Olala. Kehadiran klinik cekatan Panadol ini tentunya sangat menguntungkan, karena banyak warga yang akhirnya bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka, sehingga dapat mengantisipasi pengobatan apa yang harus dilakukan. Oke, sudah siap mengantri di sini, berarti sudah siap untuk bisa ikutan cek kesehatan di Panadol Klinik Cekatan. Jadi pemirsa bisa lihat di sini juga para peserta masyarakat yang mayoritas juga adalah pedagang itu sangat antusias untuk mengikuti cek kesehatan gratis untuk melihat seberapa baiknya untuk badan mereka ya, ada kolesterol, ada asam urat, ada gula darah, ada tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi seru banget untuk mengikuti acara Panadol Klinik Cekatan. Oke pemirsa, kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu peserta di Panadol Klinik Cekatan dengan ibu siapa? Murniyati. Ibu? Murniyati. Ibu Murniyati, betul. Perasaannya gimana ada cek kesehatan di pasar Piyungan? Ya, senang. Biru isinya paracetamol biasa. Bantu ya Bu ya. Kalau yang merah isinya? Mumpung gratis juga kan ya. Siapa tahu habis ini bisa dapat hadiah kalau misalnya undiannya bisa mendapat ini ya. Oke. Terima kasih Panadol. Oke, terima kasih. Ada yang menyusui. Bu, kesannya ada acara Panadol Klinik Cekatan ini bagi Ibu gimana? Bagi saya ya bagus, terutama bagi pedagang itu kan cedak, nggak usah kemana-mana gitu. Langsung aja langsung dimanfaatkan. Nah, itu dia tadi bermanfaat untuk para pedagang yang ada di sini yang mungkin nggak sempat gitu kan ya. Dari pagi sampai siang gitu, nggak bisa ngapain, nggak bisa kemana-mana, mumpung lagi ada di sini. Langsung aja cek kesehatan ya. Oke, Ibu Isri terima kasih banyak. Selamat mengantri untuk obat-obatannya ya Bu ya. Oke, kita akan kembali lagi untuk melihat keseruan di Panadol Klinik Cekatan. Panitia bersama tim Panadol membagikan door prize. Mulai dari kompor gas, dispenser, magical, kipas angin, dan beragam hadiah hiburan lainnya. Hingga satu hadiah utama, yakni kulkas. Melalui kegiatan ini, Panadol sebagai brand pereda nyeri yang terpercaya sejak 1965 dan tersertifikasi halal berharap masyarakat akan memahami pentingnya memilih obat pereda nyeri yang aman dan sesuai untuk meredakan sakit kepala dan nyeri. Itu dia tadi pemirsa kegiatan Panadol Klinik Cekatan yang dihadirkan di Pasar Piyungan Kabupaten Bantul. Seru banget ya, udah ada edukasi kesehatan, ada cek kesehatan gratis, ada hiburan musik, dan juga tentunya yang sangat dinanti adalah door prize-door prize yang diberikan kepada para pengunjung atau masyarakat yang hadir untuk mengikuti acara Panadol Klinik Cekatan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita tentu saja dalam program Panadol Klinik Cekatan. Semoga besok kita juga bisa masih menghadirkan acara-acara ini yang tentunya berguna bagi masyarakat. Akhir kata, saya Vicinti Arina pamit undur diri. Terima kasih dan salam Indonesia. Sing marah wegah kui, yo nyeri. Panadol Ekstra, cepat dan efektif redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dadi, bisa lanjut manggung meneh.
Ono aire, rek nyeri sing gak semangat. Panadol Extra cepat dan efektif redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dadi iso lanjut nyambut gawe.